Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di kebun. Hari ini kita sedang berada di lokasi kebun kakek, guys. Seperti biasa, siang hari ini sehabis kerja kita rencana mau makan bersama di pondok-pondok sederhana bersama paman, guys. Di sana sudah ada paman yang sedang memasak untuk menu makan siang kita di siang hari ini. Dan ini kondisi cuaca yang ada di lokasi kebun, guys. Agak teduh dan juga anginnya luar biasa. Oke, saksikan keseruan kami hanya di channel Meja Makan. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channelnya. Langsung saja kita cek menu makan kita di siang hari ini. Oke, ini nasinya sudah masak. Wih, masih panas-panas ini. Tinggal tunggu ikannya, guys. Ini dia ikannya, sementara dimasak dengan campuran di atasnya ada belimbing, irisan tomat dan juga lombok hijau. Ikan-ikannya juga ini sangat segar, guys. Taburi garam dulu biar rasanya meresap sambil tunggu mendidih. Oke, sambil tunggu ikannya masak, kita cek dulu Paman Haji Makassar yang sedang bekerja, guys, cabut rumput. Oke, ini Paman Haji Makassar ini yang lagi sementara kerja cabut rumput, guys, di kebun kakek. Ini Pak Haji Makassar juga ini salah satu cucu dari kakek, guys. Nah, ini. Dan ini suasana di pondok sederhana, tepatnya di kebun kakek. Luar biasa. Di atas tebing dengan pemandangan yang mengarah ke arah laut yang pastinya sangat luar biasa indah. Oke, guys, ini dia. Ikannya sudah mulai mendidih. Tidak lama lagi ini sudah masak. Paman dia rasa dulu airnya ini. Kuahnya. Apakah sudah pas rasanya atau belum? Bagaimana rasanya, Paman? Mantap. Mantap, eh? Sudah pas rasanya, eh? Sudah pas. Oke. Luar biasa ini. Dijamin enak ini rasa parendenya, guys. Kuah kuning. Suasana di bawah kolong pondok-pondok di atas tebing dengan angin sepoi-sepoi luar biasa. Mantap pemandangannya, guys. Oke, ya ini ikan baronang. Sudah masak ini, guys. Tinggal kita matikan kayu bakarnya sembari kita menunggu Paman Haji Makassar yang sedang bekerja untuk istirahat, kemudian kita makan bersama di pondok sederhana. Oke, ini ikannya ini sudah diangkat. Perinde kuah kuning. Ikan baronang campur ini sama ikan ketamba. Ini ikan baronang. Tambah kepala, kepalanya ketambah, eh. Tambah kepala mata besar. Mantap. Ini baronang hitam. Ini baronang hitam ini. Mantap, guys. Itu ikan malalea. Bukan malalea, baronang itu. Baronang juga, eh. Modelnya sama dengan ikan malalea. Mantap, guys. Oke. Kita makan bersama di pondok kebunnya kakek.
ikannya ini mantap guys. Pas ikan parin di kuah kuning. Nah ini, mari kita makan. Ada Pak Haji Makassar ini yang baru habis membersihkan di kebun bersama paman. Mari makan guys. Menu mukbangnya sederhana saja. Yang penting bisa mengenyangkan. Betul Pak Haji? Mantap. Nah ini Pak Haji rasa dulu kuahnya ini. Bagaimana Pak Haji? Manis. Manis eh? Wih. Ya manis itu kali mangga. Antara mangga itu antara rasa kuah ikannya itu manis katanya Pak Haji. Mari makan guys. Makan Pak Haji. Nikmat Pak Haji. Habis kerja makan bersama terasa nikmat. Kasih bunyi. Bagaimana kuahnya paman? Ini siapa yang memancing tadi malam ini? Yang memancing itu paman yang di tengah itu. Pokoknya tarikannya mantap. Ini Pak Haji nih guys. Makan-makan Pak Haji. Jangan kasih kendor Pak Haji. Oi. Kasih bunyi airnya Pak Haji, kuahnya. Oi, mantap eh. Enak sekali eh. Hai. Luar biasa rasanya guys. Mantap sekali. Kalau kita makan di kebun. Makan di kebun enak. Suasana di kebun, makan di siang kebun, hari. Di kebun yang damai, tentram dan sejahtera untuk yang ada di dalamnya. Mari makan guys. Hari ini menu makan kita sederhana saja, parende kuah kuning dan nasi. Tapi rasanya nikmat. Ube kami juga mamote, madula, majono, sasi. Mari makan semua. Kasih bunyi paman. Oi, mantap. Nikmatnya. Oi, mantap Pak Haji. Kasih bunyi Pak Haji. Jangan kasih kendor Pak Haji. Makan di bawah pohon samping pondok. Ditiup angin. Nikmatnya luar biasa. Menyalang profit tidak ada. Paman Upin tidak ada. Lagi sementara sibuk. Oh, rasanya memang nikmat ini. Oh, mantap Pak Haji. Enak kuahnya Pak Haji. Mantap. Pak Haji ini tidak mau tambahkan, mau tambah kuah terus. Iya tuh, karena kuahnya memang nikmat. Kalau habis kuahnya. Bagaimana paman? Enak sekali. Kalau habis kuahnya, ambilkan kuah di jerigen itu. Sudah disiapkan. Luar biasa, mantap. Kasih bunyi. Oh, luar biasa. Makan Pak Haji. Jangan kasih kendor Pak Haji. Tambah paman. Ini belimbing. Belimbing ini. Menunya kita hari ini sederhana. Tapi kalau sudah kita nikmati di kebun begini guys, jelas terasa nikmat.
nah, saya ambil malalea saya. Mantap. Malalea. Kasih bunyi paman. Wih, tambah nasinya Pak Haji. Tambahin nasinya Pak Haji. Woi, mantap eh. Luar biasa. Kasih bunyi Pak Haji. Woi, luar biasa guys. Eh, Pak Haji sudah selesai kah? Pak Haji hari ini lagi kurang enak badan mungkin, makanya kurang banyak makan hari ini. Ini Bung Caili sudah beberapa hari tidak kelihatan di kebun nih. Bung Caili itu kecewa dia. Tadi malam ada dia. Ada dia ya tadi malam eh? Kira-kira sakit. Dia sakit Bung Caili. Sakit asmara. Tinggal sangke kas. Ini tinggal sangke kas ya. Wah, ini harusnya rajin-rajin datang di pondok ini supaya sakitnya hilang dengan dihibur sama paman-paman di sini. Eh, Pak Haji sudah kenyang kah? Alhamdulillah, Pak Haji sudah kenyang. Tinggal paman dua ini belum ini. Masih duel ini, duel sengit. Ini kepalanya, Pak. Corona. Enak kan? Oi, keren. Tiup, wey. Hantam. Oi. Bunyi. Arus, eh. Kayak arus yang mengalir begitu, eh. Memang ini paman yang luar biasa. Oh, mantap. Nikmatnya guys luar biasa. Bunyi. Nikmat sekali ya. Rasa kuahnya pedes-pedes enak ya. Makan paman. Ah, ini paman ini sudah selesai makan. Mari makan Sarudi. Mari makan Sarudi. Pak Guru Sarudi, mari makan. Alhamdulillah eh, paman sudah habiskan juga. Enak luar biasa hari ini. Sederhana menu makan kita tapi nikmat. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita di siang hari ini di kebun kakek. Sampai ketemu di konten mukbang selanjutnya hanya di channel Meja Makan. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channelnya. Bila itu Fikol Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paman, salam peace dulu, paman. Mantap. Merdeka. Oke. Okay.